Assalamualaikum. Hai sahabat di rumah, jangan lupa like dan subscribe. Simak videonya sampai selesai ya. Satu sisir pisang raja, kacang yang sudah dihaluskan, 200 ml air santan, 2 sendok makan maizena, 3 sendok makan gula, daun pandan, mentega secukupnya saja, dan garam 1/4 sendok makan. Di sini kita goreng semua pisangnya dulu. Kita buat pelangnya, masukkan air santan. Nah, di sini saya larutkan maizena yang tadi, lalu kita campurkan. Masukkan garam. Daun pandan jangan lupa masukkan gula lalu aduk, masak hingga mendidih. Ini untuk isian, dan untuk memberi isian perhatikan caranya ya. Dan isi pla yang kita buat. Selamat mencoba. Terima kasih. Selamat mencoba, terima kasih. Dan tuangkan pla yang sudah kita buat tadi. Thank you.
Selamat mencoba sahabat di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.